Halo guys, ketemu lagi bersama saya Ijo Bibit. Kita mau mempraktekkan cara penyetekan bibit alpukat yang bagus, cepat tumbuh. Pertama kita siapkan entres ya. Entres kita yang ambil yang bagus. Terutama matanya guys, matanya udah kelihatan tunasnya. Kita bersihkan daun-daunnya. Kedua kita siapkan standingnya atau batangnya, kita potong, kita mengatur mereka, kita sambung dengan cara tempel seperti ini. Nah kan udah datang guys ya, kita lihat, terus kita tali. Tali seperti ini supaya dia lebih ketat, kenceng. Ini talinya terlalu panjang guys ini ya. Kemudian kita tutup dengan plastik tag atau plastik es, kata orang ini. Ada depan ngomong plastik es ya. Nah, kemudian kita tali lagi supaya penguapannya sebetulnya kita tali ya. Penguapannya sempurna. Sudah siap. Seperti ini. Yang ini yang udah jadi guys. Seperti ini yang udah jadi ini. Ini 20 hari. 20 hari penyetekan. Alhamdulillah udah bagus ini. Seperti ini contohnya ini. Ini pokat varietas dadapan ini. Di seberang masuk ini guys. Ini yang umur 1 bulan. Ini yang umur 1 bulan ini. Jika Anda minat, langsung aja di bawah sini ya. Jangannya ya. Terima kasih guys ya. Bersama saya Ijo Bibit. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang seandainya mau nyambung, buka aja di YouTube kami.